Sebanyak 10 kelompok mahasiswa dan mahasiswi dari dua perguruan tinggi di Kabupaten Sambas mengikuti lomba deskripsi museum yang digelar Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Jumat pagi. Peserta lomba diberi waktu selama 3 minggu untuk menyiapkan hasil deskripsinya yang akan dipresentasikan di hadapan juri selama 10 menit. Kurator Museum Daerah Kabupaten Sambas, Muriadi, mengatakan lomba deskripsi museum merupakan rangkaian dari pameran temporer. Jumlah peserta pada tahun ini relatif banyak dan jauh meningkat dari sebelumnya. Muriadi berharap deskripsi dapat ditingkatkan dan hasilnya akan dipublis dalam bentuk cetakan. Lomba yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu rangkaian dari lomba deskripsi museum yang pada tahun ini sebenarnya berkaitan dengan kegiatan pameran temporer, yaitu museum di hati, merawat tradisi, membangun generasi. Itu adalah salah satu tema kita. Para peserta diminta untuk mendeskripsikan koleksi-koleksi yang ada yang sudah kita sediakan selama beberapa minggu, dan ini adalah tahap terakhir sebelum penentuan juaranya. Tahun ini kita melihat bahwa jumlah peserta relatif cukup banyak, ya, jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Dan yang lebih menggembirakan kita adalah bahwa dari pengamatan kita ternyata hasil karya anak-anak pada tahun ini, ya, paham sebenarnya, meningkat cukup drastis. Kualitas tulisan mereka juga sangat baik, presentasinya juga sangat membanggakan kita, ya, menunjukkan bahwa anak-anak atau mahasiswa mahasiswi yang ada di Kabupaten Sambas ini sudah berkembang cukup jauh, terutama dalam kemampuan dan kecintaannya terhadap khasanah budaya yang ada di Kabupaten Sambas. Kita berharap bahwa hasil-hasil ini nanti akan terus ditingkatkan, dan kita akan berupaya nanti hasil-hasil ini akan kita publish, ya, dalam bentuk buku cetakan. Kemudian kita berharap di tahun berikutnya nanti akan semakin banyak peserta hadir, serta semakin tinggi kualitas deskripsi yang mereka buat. Lomba deskripsi museum pada tahun ini diikuti dua perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu dari Politeknik Negeri Sambas dan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. CSM TV madahkannya.